Jangan lupa dukung saya, subscribe, paling penting tinggalkan komentarnya, karena komentar itu penting sekali untuk kita saling kenal jauh dekat. Dan ya, cara masaknya daun pepaya sama bunga pepaya guys, seperti ini guys. Langsung dikasih air aja, jangan ditumis, jangan dibumbu-bumbu, karena ini obat malaria guys. Guys, ini sambal untuk daun pepaya sama bunga pepayanya, cukup 3 aja, tak perlu yang lain-lain. Namanya kan mengobati malaria, bukan mengobati malarindu guys, mengobati malaria guys. Obat malarindunya udah matang, obat malarianya sudah matang guys. Halo guys, ini hasil yang saya masak daun pepaya obat malarindu, obat malaria, maaf, obat malaria guys, mohon maaf. Ini ada kuahnya, kalau habis makan ini minum ini. Dan ini adalah sambal terasinya, ada cabai, bawang merah, sama terasi, sama garam dikit, nggak usah pakai bumbu micin atau masako lainnya, nggak usah. Ayo cobain, nikmati guys. Nikmati obat malaria sambal. Kayunya belum, tidak makan kayunya. Benar juga apa kata orang, kalau lagi rindu benar-benar pahit sekali. Inilah dia obatnya, obat malaria, bukan obat rindu, obat rindu. Panas nasinya guys. Ini tangkainya, harus ada tangkainya, bagus. Colek-colek tangkainya ini. Nggak perlu dikunyah lagi. Hanya ditelan-telan. Ibu janda benar-benar lahap. Sama batang pepaya. Wih bos, mantap jiwa bos. Ada tangkainya, ada bunganya, ada daunnya. Lengkap. Lengkap semua ya guys. Itu ada tangkainya. Itu dia tangkainya ya guys. Panas pada kerikut. Wah panas guys, nasinya panas, ini panas, lengkap. Sudah banyak air keringat maksud saya guys, air keringat. Maaf guys, saya mau kasih tahu. Ini sekedar info. Kalau malaria, dapat malaria, tidak perlu beli obat
atau ke dokter. Cukup daun pepaya, karena dari dulu di kampung saya semua oma opa mereka makan daun pepaya aja. Mereka tidak capek-capek ke dokter berobat. Kalau sekarang mah ya ke dokter dikit obat, ke dokter obat dokter juga kan dari obat tradisional dikelola jadi obat kimia. Benar gitu guys, obat kimia. Mantap. Lihat air yang lele. Air keringat. Enggak perlu kunyah, guys. Kalau dikunyah-kunyah makan waktu. Ntar durasinya panjang. Orang enggak dinonton. Nonton sampai habis dong kawan. Kalau enggak nonton sampai habis kawan. Nih. Saya mau buang diri nih ke lantai. YouTube. Sakit sih pedisnya. Maaf, enggak ada tisu. Jadi kalau keringat jadi biarkan aja sampai meleleh. Air ingusnya meleleh. Ini hasilnya kalau makan daun pepaya. Biar enggak pakai sambal juga enggak apa-apa. Tetap air keringatnya keluar terus sampai selesai makan ini daun. Sama bunga batangnya saya sudah masukin ke dalam mulut satu kali. Ibu janda kadang-kadang banyak bercanda. Daripada kita terlalu serius menghadapi hidup, menghadapi hidup lebih bagus bercanda. Lagian supaya tidak cepat tua. Kalau banyak tertawa selalu murung. Cepat tua bos. Gak bisa ngomong kas, guys. Ini udah langsung selesai.
ini belum terlalu pedes, guys. Waduh, hujan, hujan aman deh. Hujan. Anak saya lagi ngambil pakaian dulu buat hujan. Hujan. Sekarang saya lanjut makan, tapi nggak habis deh karena pedes. Intinya yang malaria lebih simpelnya masak aja daun pepaya. Kalau bisa juga makan mentah, kalau malas masak makan mentah aja satu tangkai nggak apa-apa, itu bisa. Jadi guys, ganas. Ganas. Jujur guys, dari dulu memang dari kecil saya nggak pernah, apa bukannya nggak pernah, belum pernah dapat malaria karena rajin makan daun pepaya sama yang pahit-pahit. Tinggalkan saja pesan silaturahmi kita di bawah kolom komentar. Saya akan mencari teman baru lagi. Tinggal buat kawan-kawan yang masih sama-sama pemula, ayo semangat. Jangan pakai semangat guys. Nah itu pantang mulut. Karena rezeki itu tidak kemana-mana. Kalau rezeki itu dicari, pasti kita dapat. Tapi kalau rezeki tidak dicari, kita sedang membayang rezekinya tidak bisa datang sendiri. Ting-ting. Ya guys, sampai di sini saja video ibu janda yang lahap dengan batang pepaya. Mama. Obat malaria.